Hello, fantastic people. How are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Halo fantastic people, yuk kita lanjutin jalan-jalan kita di city, di kota Sydney. Kali ini jalan-jalannya berduaan. Lanjut. Oke, ini mau pergi Circular Quay. Kita tap dulu, nanti kalau pas turun kita tap. Kita mau masuk. Loh, rame. Gitu. Gak siap loh. Nyobain naik light rail nih. Norak jadinya. Rame juga di dalam light railnya. Friday, Saturday, Sunday 10 to 5 p.m. Walah, tutup. Pas. Ini udah mau jam 5. 4:49. Oke, okay, guys. Iconic. Naik kapal di sini, Circular Quay namanya. Ya, dermaga di atasnya tuh. Atau kemana? Itu ada museum di situ, Contemporary of Art ya, yang gede gedung situ. Nih seberangnya kayak gini nih. Wih, pemandangannya cantik banget nih. Sydney. Sini dulu sayang, foto dulu. Ya, sebelah situnya Harbour Bridge, Opera House. Wih, mantap. Waduh, pas lagi ada kapal lewat dulu. Aku museumnya tuh ya, yang ini museumnya. Kopi nggak pagi? Oh, ada yang jual kopi, ada aja yang beli. Karena yang itu gampang terbang, kenceng, okay. Oh, ya. Oh, kita mau foto-foto dulu. Weh, posisinya bagus banget ini. Ada kapal lewat. Kita tunggu sampai kapalnya lewat dulu ya.
House. Bye bye Opera House. See you next time. Ke situ. Daerah The Rocks ya. Ada market tapi udah tutup sih, cuman enggak apa-apa deh. Kita lihat-lihat explore aja. Udah di sini. Suasana The Rocks. Nah, suasananya. Waduh, si rame nih. Joshua Gailin. Situ tadi Circle Key-nya. Masih ada Christmas Market tuh, udah selesai semua. Tutup. Jam 5 tutup. Beres-beres. Ramalannya ke sih, soalnya mau hujan sih. Ini The Rock Center. Wah, ada Christmas tree yang besar nih. Masuk ke suasana Lone Brew. Cuma sedikit. Tinggal sedikit tuh baju-baju. Pancake on Rock. The original. The original Pancake on Rock nih. Ini terkenal banget nih, Pancake on Rock. Makan pancake. Suasananya ini udah pada beberes. Jam 5 tutup sih. Ini Arjal Teras. Dibangun 1875 ini. Post office. Fresh and crispy Turkish donut. Wah, wow, udah pada tutup. Oh iya, wah ini lucu nih, teapot. Ini tart, chips on stick tuh udah selesai. Aduh, ada mobil. Wah, ini juga ada mesinnya nih. Tapi udah pada tutup. Waduh, beneran nih kayaknya mau storm nih. Berubah di sini. Oke. Okay. Tuh, waduh, perhiasan pernak-pernik ini. Lagi pada beberes nih. Udah selesai. Ya. Bisa. Waduh, ini. Udah selesai. Beberes. Kita terlambat, jam 5 tutup, ini pas jam 5.10 udah tutup dah. Ada British Lolly Shop. Kita di Australia, bukan di British. Gayanya kayak British. Ini dua ini.
Dari cap cip cup. Cap cip cup no nut brownie. Gluten free. Waduh. Enak nih untuk. Pan mana sih? Situ. Oh, iya. Yeah. Nah, ini ada Louis Vuitton. Waduh. Cuman buat foto-foto. Kan belum tadi. Oke, taruh lihat dulu. Kita lagi nunggu lagi light rail untuk balik ke tempat yang tadi kita naik. Oke. Kita di circle lagi. Tadi kita nunggunya di situ, sekarang kita pindah ke sini. Yang antri mesin es krim rame banget. Yang itu yang Coyote ini street food, kita duduknya benar-benar kayak di street food tuh, pinggir jalan, tengah-tengah gang tuh ya, kita mau makan itu. Ini kita lagi lihat menunya, pesan dulu ya. Kayaknya mau coba yang ini nih, ini menunya yang komplit. Suami lagi pesen di sana ya. Lagi mau makan tuh yang situ. Oke, tunggu makanannya datang. Ini nasi pakai scallop, pepper and ginger. Pat kratian scallop. Pat kratian scallop. Oke. Nasi sama scallop and pepper garlic. Oke. Datang yang ini makanannya. Produk-produk Korea nih, lucu ini. Cemilan-cemilan. Di minimarket ini musiknya agak kenceng ya, jadi aku mute. Ini cemilan-cemilan karena ini minimarket produk-produk Korea ya, jadi banyak sekali produk-produk dari Korea dijual di sini, termasuk makanan-makanan yang frozen-frozen di freezer ya, juga makanan-makanan mateng ya. Oke. Okay. Antara kita lagi makan dan belanja berdua suami, anak-anak lagi nunggu mau nonton konser nih, udah di dalam tempat nontonnya, mereka nonton musik konser gitu. Ini rice nih.
seaweed. Gyoza nih, anak-anak paling suka nih gyoza. Jual kalengan ini juga 5, ah berapa itu gak tau, 56 dolar. Ini ada gorengan nih, fish cake nih. Kimchi. Ada Korean Sinjeon sama yang Japanese yang kata apa betul, yang Sinjeon yang Korean yang rame yang antri. Kita meninggalkan city-nya, bukan masih city juga sih, kita cuma mau ke Hyde Park. Oke, di other side. Ini dia tamannya yang paling besar di Sydney, Hyde Park. Oh, masih ada sih Botanical Garden ya. Ada ya. Iya, ini park, itu garden, oke? Okay? Stationnya di bawah situ namanya museum. Museum station. Oke. Okay. Ini dia. Hyde Park City. Oh, aku di situ tuh yang you are here. Bikin tahun 2000 nih Olimpiade diadakan di Sydney. Nih aku datang nih ke Olimpik ini nonton badminton waktu itu. Tuh dibikin tahun 2000 ya. Panda. Tuh ini di tengah-tengahnya Hyde Park-nya. Belakang sana hotel-hotel. Ini dulu yang tertinggi tuh, center point. Apa namanya? Sydney Tower lah. Itu yang ada pojoknya tuh. Kelihatan gak ya? Ntar. Ini kotanya Sydney. Let's go, kita mau kebaliknya. The other side. Katanya ada Christmas Market, gak tahu deh. Kita lihat ya, ada apa enggak. Yang nge-vlog, gue juga nge-vlog dong. Saling nge-vlog. Ada kolam nih. Ini kalau dulu suka keluar lampu-lampunya nih. Gak tahu deh sekarang deh, udah lama sih. Kayak di Monas, bernyanyi gitu. Bernyanyi. Waduh, ada bapak penjaganya nih. Pak RT. Maaf ya Pak RT, kita numpang lewat Pak RT. Ya aus dia, minum dulu ya. Oke, katanya. Ada anak-anak main skateboard. Pohon-pohon ini, pohon-pohon udah tua ini. Umurnya mungkin udah tua ya. Suasananya. Oh, di sana tuh tempat itu. Kayaknya suasananya udah rame tuh, meriah lagu-lagunya. Katanya sih bukanya dari jam 4 sampai jam 8, 9. Sekarang 7:30. Katedralnya Sydney, gede ya, St. Mary Cathedral sekarang. Mantap. Oke, kita mau marah ke arah katedral di belakang sana ya. Tuh, tadi kita dari taman yang belakang sana, terus kita nyebrang, kita lanjut melewati taman lagi. Ini masih Hyde Park juga, cuman dia ada side-nya ya. Macem-macem. Oke. Sekarang kita ada di John Baptist Fountain. Tadi dari yang ini, Old Fellow Memorials ya. Let's go. Kita bagus. Ini dia tuh Sydney Town Center. Sydney Tower Center Point. Tuh, bagus banget tuh. Waduh, ada pesawat lewat. Waduh, kursi sebelahnya.
pohon Natalnya, belakangnya katedral, tuh keren banget. Iya, kita lagi di San Marino Katedral. Bagus ya, katedralnya keren. Christmas Carol. Ada puji-pujian, sambil ada jualan juga ice cream. Masuk ya, mau lihat beautiful. Berjalan tadi di ujungnya Hyde Park sebelah sana, balik sana sampai ini akhirnya nih. Ya, tapi kita jalannya nggak lewat situ, tapi karena kita menyusuri katedralnya tadi ya. Oke, kita mau nyebrang ke sana. Bagus juga gedungnya ya. Department of Defense, Finance. Of Finance ini. Old building, nice.